sumber air terbesar di luar angkasa baru saja ditemukan. Disebutkan sumber air itu volumenya sampai 140 triliun kali gabungan semua air di bumi. Adalah dua tim astronom yang menemukan hal luar biasa tersebut. Lokasi temuan ini ada di sekitar lubang hitam kolosal yang dikenal sebagai Quasar. Posisinya lebih dari 12 miliar tahun cahaya jauhnya, sehingga memberikan wawasan unik tentang tahap awal alam semesta ketika baru berusia 1,6 miliar tahun. Quasar di pusat penemuan ini diberi nama APM08279-5255, menyimpan lubang hitam supermasif yang massanya 20 miliar kali lebih besar dari matahari, yang memancarkan energi yang setara dengan 1000 triliun matahari. Pengungkapan temuan lokasi sumber air sangat penting, menekankan implikasinya untuk memahami prevalensi air di kosmos. Tim astronom mempelajari dan mendeteksi beberapa tanda spektral dari massa air yang sangat besar. Demi untuk mengungkap misteri alam semesta yang jauh, para astronom mengusulkan pembangunan teleskop 25 meter di gurun Atacama di Chili. Namun, kemudian proyek ini berganti nama teleskop submillimeter Fred Young atau FYST pada tahun 2020. Penemuan uap air di alam semesta awal belum pernah ada, sehingga temuan ini menjadi tonggak penting dalam pemahaman astronomi. Sebagai catatan, sumber air yang ditemukan di tempat lain di galaksi Bima Sakti sebagian besar membeku dalam wujud es.